Allah Ta'ala. Syukurlah tuan-tuan sebab taman saya teman dulu tahun 3 tu ada berapa jam lagi sebelum nak masuk orang Ramadan tinggal tuan-tuan ya. Tinggal ya. Ya Allah SWT rampun. Jadi kena syukur. Syukur ini maksudnya kalau kita penawar bagi hati memalingkan nikmat Allah Ta'ala kepada Allah. Contoh Allah Ta'ala bagi 7 anggota zahir, 1 anggota batin bagi kita. Maka Allah Ta'ala suruh kita gunakan ketaatan kepada Allah. Maka kita memalingkan nikmat-nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Ta'ala. Itu juga dengan nikmat-nikmat keduniaan, seumpama kereta, seumpama rumah, kita gunakan ketaatan kepada Allah. Ya. Dan anggota zahir kita gunakan ketaatan kepada Allah. Dan bulan Ramadan ini sepenuh hati, sepenuh jiwa, raga dan penuh keazaman kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda syukur. Kita tidak kesalikin rukun syukur ada tiga. Pertama ilmu, iaitu tahu bahawa nikmat Ramadan ini Allah Ta'ala beri kepada kita. Yang Tuhan, yakni keadaan kita suka dengan Ramadan. Jangan rasa tertekan ataupun rasa tidak dan sebagainya, ataupun saya nanggu kurang lah dan sebagainya, kedai makan yang tutup dan sebagainya. Itu bantuannya. Yang tiga aman, iaitu kita usaha sungguh-sungguh untuk beramal pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini tuan-tuan ya. Dan bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa, dan yang difarduhkan, diwajibkan kepada kita berpuasa. Sebut hadis Nabi SAW, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'atin dha'fin. Setiap amalan itu pahalanya, skop pahalanya antara 10 hingga 700, illa siyam, kecuali puasa. Fa'innahu li, puasanya untuk aku, kata Allah Ta'ala. Jadi ini hadis kursi ya. Maksudnya Allah Ta'ala berfirman, Nabi Muhammad SAW sabda bahawa Allah berfirman, tapi tidak ada dalam Quran. Hadis kursi ya. Fa'innahu li, maka sebenarnya puasa itu untukku, wa ana ajzib, ikutlah aku nak bagi berapa pahala pada ibadah tersebut. Maksudnya tidak sekadar dalam skop 10 hingga 700. Kalau Allah Ta'ala bagi ribu, 100 ribu, nak bagi million, nak bagi billion, nak bagi 1 trilion atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi. Kenapa tuan-tuan? Okay, dalam Quran sebut, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan innama maknanya perhinggaan, bukan sesungguhnya, dia hanya senyum. Ya, hasil hanya senyum. Yuwaffas sabiruna ajrahum, balasan bagi orang yang bersabar itu iaitulah pahalanya, bighairi hisab, tidak dapat dikira-kira. Makna kalau nak kira dalam matematik dunia, tak ada formula matematik dunia boleh kira pahala. Jadi disebut oleh ulama, satu amal ibadah itu membentuk pintu langit dan membentuk pintu darjat kita naik demi naik kepada Allah SWT, bukan dengan amal ibadah tersebut tetapi dengan nilai kesabaran yang terkandung dalam amal ibadah tersebut. Maka bila puasa ini terkandung tiga sabar, sabarnya ada tiga. Sabarnya untuk menahan diri daripada memarahi Allah atas ketentuan yang Allah SWT tentukan kepada kita. Di mana sabar tuan-tuan ya? Dalam kesabaran itu ada tiga jenis. Satu dipanggil sabar ketaatan. Okay, kita nak puasa ni kena sabar tuan-tuan ya. Yang kedua sabar untuk melakukan maksiat. Mungkin berjentik sikit, jom kita dengan teh sikit. Tak pun kita pergi berlukar mana-mana ke, buka puasa ada kedai-kedai yang okay, contohnya kita kata anasaim, anasaim, anasaim. Maka waktu itu kendur naluri kita dah sudah spiritual dan apa nama ni, emosi psikologi kita untuk kita melakukan maksiat tadi. Jadi sabar untuk tidak melakukan maksiat, sabar dengan menempuh dugaan dengan kepanasan dan keletihan. Tiga-tiga sabar ini ada dalam amal ibadah namanya puasa, siang. Maka terkumpul tiga sabar dalam satu ibadah, maka pahalanya berganda-ganda. Itulah puasa tuan-tuan. Kita jangan orang kata persia-siakan. Kita dah malam 13 sampai setengah malam, setengah bulan dah tuan-tuan ya. Jangan persia-siakan dan jangan puasa macam puasanya budak-budak tadika. Kita ni dah umur, kena upgrade sikit. Jangan sekadar menahan lapar dan dahaga serta perkara-perkara yang membatalkan puasa dipanggil muftirah kisriyam ya. Perkara yang membatalkan amal ibadah puasa, kenalah level kita meningkat ya. Bagi saya dalam bulan Ramadan ni cukup-cukup lah cerita baik tangan ke apa ke. Bukan tak boleh cerita tuan-tuan ya. Tapi mari kita sama-sama menjiwai ya, menghayati roh perjuangan orang menentang nafsu dalam bulan puasa ini, kemenyelakkan diri kita, terjemahkan untuk amal ibadah kita. Sahabat Nabi 6 bulan sebelum Ramadan, mereka menantikan penuh lebaran dan bersembang sama sendiri lah. Nebut tentang bagaimana bulan puasa tak lama lagi akan menyambut kita
Ya, ini 6 bulan sebelum puasa. 6 bulan selepas puasa pula, ya, kemudian bulan Syawal, Syawal dan the following months, mereka akan terkenang-kenang, mengalir air mata, teringat tak berindahnya beramal ibadah pada bulan puasa pada tahun itu. Barangkali puasa yang akan datang, Allah SWT dah tarik nama kita kembali ke Rafiq Al-A'la, kepada Allah atas, kepada bawah dah kita. Mana tak dapat nikmat puasa untuk tahun yang berikutnya. Jadi, kita dah berada dalam 13. Bulan Ramadhan itu memang tersisakan jambat, ya. Itu baru mukadimah. Sebab Ustaz Nasir kali kata 30 minit. Sebab biasa orang sebut saya kuliah tazkirah tarawih 10 minit. Okey, 10 minit. Yang ni 20 hingga 30 minit. Wow, saya kata panjang juga, ya. Jadi saya fikir belum fikir nak buat tajuk apa pun ini, ya. Jadi saya bila-bila kitab Sir Salikin, situ Syekh Abdul Somad Kelimbang mungkin kepada Imam Al-Ghazali tentang level tingkatan orang yang berpuasa. Itu kita dah beri amal Ramadan ni tu, ya. Saya sempat kita sekarang sini, tapi saya nak detailkan waktu. Okey, level orang puasa ni, level ni terbagi pada tiga. Pertama dipanggil level orang awam, orang biasa-biasa saja, iaitu hanya tak makan, tak minum, tak melakukan perkara matakan puasa. Iaitulah dia digelar atau disebut ta'rifnya dalam syarak Dasar Syar'i, al-imsaku minal akli wa syurbi wa minal muftirat as-siyam min tulu'i al-fajri ila ghurubi asy-syamsi. Maksud tadi makan minum kena batalkan puasa daripada terbit fajar sehingga gelap matahari masuk subuh sehinggalah waktu maghrib, ya. Di situ tuan-tuan, muftirat as-siyam, saya nak sentuh sikit, ada 10 perkara membatalkan puasa. Saya mentik kata-kata ini daripada kitab Idaman Beruntut. Satu, matakan puasa masukkan sesuatu ke dalam rongga. Ada pun rongga yang terbuka, contoh buang mulut jauh kita ni dan hidung, telinga, korek, tak batal tuan-tuan. Ya, kalau gitu patang gosok gigi, batal puasa sebab mulut bukan rongga ke? Jangan ngaduk hidung ni, mulut pun rongga juga. Kau bukan rongga mulut ni. Tak, kata kot tuan hidung, batal. Ha? Rongga ada dua, satu rongga terbuka, satu rongga yang tertutup. Rongga tertutup, dua. Minta maaf ya, bubur dan faraj. Kalau dimasukkan sedikit, contoh buang saya, Syainuddin kata, kalau orang basuh air besar sebegok, dia jodoh jari dia, dia nak keluarkan yang tak berkenan awal tu, ya, selama puasa dia masuk jari dia, dia pusing gitu, dia nak gaduh keluarkan, boleh batal puasa. Kerana dia rongga yang tertutup. Ada pun rongga yang terbuka begini, kalau masuk terus batal. Contoh, inhaler. Ya, inhaler kata guru saya Syekh Nuruddin batal. Kerana dia ada anginnya, dia ada rasa pahit dia. Dia dikiaskan macam merokok juga lah. Satu lagi hidung macam nasonek, ya. Yang untuk poli hidung tu dia nasonek begitu, ya. Adapun dia masuk dalam mata, tidaklah, tidaklah dan, ya. Okey, air liur kita kena dikompor-kompor, ditelan, tak batal. Letak atas telinga, dia letak atas lidah, telinga pula. Ditelirkan begitu, dia masuk balik, tak batal. Tetapi kalau dah jatuh ke bibir, kata Bu Syekh Hafiz dan Jenderami, dia sedut balik, batal puasa kita, ya. Air wuduk, jatuh, dia sedut, batal. Kahak yang keluar lebih ke makhraj huruf kha ni lidah kita, makhraj kha sini, makhraj huruf kain sini, maka keluar duduk atas ni dengan kuantiti yang banyak, ya, dan hijau-hijau tu lah. Maksudnya di situ apa namanya Ustaz Muhammad Ma'ad berhak berajur dan campur dengan kuhak ditelan batal puasa puasanya, ya. Seterusnya Ustaz muntah dengan sengaja, tak sengaja tidak jadi masalah. Seterusnya bersetubuh dengan sengaja, tak sengaja, ini samalah sebutlah. Faham-fahamlah kalau tak sengaja salah tengok jam, tidak batal, ya. Keluar air mani dengan sengaja, ya. Kalau tidak sengaja, misalnya contohnya tidur-tidur basah tengoklah, batal dah puasa. Dah, awak tak sengaja, bukan kehendakmu. Tapi ini saja-saja bersedap-sedap, emas sama ada dengan tangan atau dengan istrinya, maka keluar, hukumnya batal puasanya, ya. Dalam mazhab Syafi'i, saya sebut satu kitab, dalam mazhab Syafi'i ini saja saya ganti satu hari puasa, ya, dan tak perlu kafaratul uzma. Tapi dalam syafa' dalam mazhab yang lain, Hanafi dan sebagainya, kalau dengan tangannya sendiri kena kafarah juga, kena dikiaskan dengan bersama dengan isteri, ya. Okay, mana dah tadi? Apa ni? Berair mani. Kemudian gila walau lahzatan, dipanggil gila yang taqsir, ya. Walaupun sekejap saja gilanya, sawan batal puasa. Sawan termasuk dalam gila juga, sorak dan sebagainya. Pitam, pitam ni kalau sekejap tak apa, ya. Tapi kalau dah bermula daripada terbit fajar, tunggulah matahari pitam manjang, maka itu tidak ada khidmat berpuasa sebab dia memang awal. Nah, waktu tu memang batal puasanya.
sengaja makan, tak sengaja makan, tak apa pula tuan-tuan. Jadi tahun lepas sebab makan ni tak kena pada waktu je, KHR region dia menayangkan pula, memainkan azan 5 minit cepat daripada waktu ni. Jadi lama buka puasa sedangkan masuk waktu belum lagi. Maka keluar fatwa, siapa yang buka puasa awal pada waktu ni bukan tahu betapa waktu tersebut tak masuk lagi apa namanya waktu maghrib, maka kena potok. Kalau potok, puasa dibatal. Ya, akan jadi pada surau saya. Ini sebutlah oleh Mufti Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir dalam kitab Din Wal Hayah, soal jawab tentang ibadah puasa. Surau saya ada seorang over excited dia nak azan waktu iftar jama'i dulu, 3-4 tahun dulu lah. Jadi dia azan 10 minit awal, cepat lagi. Ya, dan orang belum makan, saya tengok jam saya, wah, 10 minit, 5 minit lagi. Stop, saya kata, ada pakcik tadi makan, dia ustaz. Ya, dia kata, pakcik ini punya kotak puasa ni sebab dah tahu betapa tak masuk waktu. Ya, pun sahur pun sama, makan, tengok dah habis waktu, batal puasa dia. Ya, jadi kalau okay, azan tuan-tuan, tiba-tiba tuan-tuan masih makan lagi, maka hukum batal. Saya masa di Azhar dulu, ya, ada orang buat fatwa, kalau tengah makan, tiba-tiba azan habiskan makanan tadi. Ya, sembang kepada Syekh Azhar, Syekh Azhar kata, mana awak dapat benda ni, kata, yang duk pakat buat itu, obok dah. Sebab itu tuan-tuan kena jaga satu perkara nama imsak ihtiyati. Yang start kita mula puasa pukul 6:37 pula. Subuh 5:37 itu panggil imsak syar'i. Ya, imsak ihtiyati 10 minit sebelum waktu subuh. Tuan-tuan jaga dah walaupun sunat. Ya, walaupun kalau kita makan contoh pukul 5:31, ada orang WhatsApp saya, ustaz saya makan pukul 1, tak masuk semua lagi, tak masuk. Ha, boleh, cuma elok-eloknya 10 minit sebelum tu, iaitu pada pukul 5:27 dah stop makan, dipanggil imsak ihtiyati. Ya, kerana berdasarkan hadis Nabi SAW, di mana Nabi dan sahabat Abu Ubadah Samit mengatakan bahawa kami makan dengan Rasulullah sekira-kira 50 keseluruhan 60 ayat, lebih kurang 10 minit daripada waktu subuh. Itu ngelah sekali tuan-tuan, dan banyak lagi ada juga. Sebab kalau saya nak sebut bagi imsak ni, boleh jadi satu kuliah lagi. Ya, kenapa perlu? Sebab ada zon waktu, sebab ada perpundaran dan ikhtiar untuk menjaga gigi kita daripada fudolat, itu lebih-lebih makanan yang kita makan, akhirnya boleh batalkan puasa kita. Ya, yang kelimanya makan sekali. Yang ke-8 datang haid nifas, murtad wal'iyadu billah. Yang ke-10 beranak basah. Beranak kering, tak apa. Beranak basah, batal. Ini muftiratu siyam. Yang ini puasa orang awam, tidak melakukan makan minum dan perkara yang membatalkan puasa, 10 perkara. Yang ini pun tuan-tuan, puasa orang awam pun ramai lah, kantor lah. Saya lah sebab saya. Ya? Tanya, suki boleh gosok gigi? Okey. Sebelum zuhur, zawal syamsi, tak apa. Selepas zuhur, makruh. Pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi, makruh. Sedang berpuasa. Jadi, kita jadikan makanan puasa kita ni hebat tuan-tuan. Ya? Terjaga semua-semua. Okey. Itu pengkat puasa orang awam. Satu lagi pengkat puasa orang khawas. Dia bukan puasa tak makan, tak minum, tapi turut berpuasa 7 anggota zahir dia. Apa 7? Saya sebut satu-satu. Iaitu mula-mula paling jahat sekali, mata. Ya? Kemudian lidah, telinga, tangan, kaki. Ya? Kemudian perut. Dan perut yang kedua ni makan banyak ketika sedang berpuasa. Dan, tadi farajnya, tangan dan kaki. Jadi semoga ada 7 anggota. Dan yang nak jaga dalam puasa khawas ni, minit ke dia? Minit dah? Mau tiga minit. Ya? Kata ada 7 perkara. Ya? Ini sambil kata-kata Imam Al-Ghazali. Kalau tuan-puan nak dapat label puasa bukan puasa budak tadika ni, dipanggil label orang-orang salihain, orang muttaqin. Pertama, kena nak jaga matanya. Al-Nazaru sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan mata kita ini adalah pandangan beracun daripada pandangan-pandangan iblis. Tuan-tuan tengok dan ataupun tengok sermaya dan Facebook, Instagram, ya, tengok advertisement-advertisement yang begitu, dan tengok porno ketika sedang berpuasa, habis pahala puasa pada hari tersebut. Ya. Nabi SAW sabda, khamsun yuhtir masa'imah. 5 perkara membatalkan puasa, membatalkan puasa bermakna membatalkan pahala puasa pada hari tersebut. Pertama, al-kadibu, bohong. Okey, satu orang puasa tapi bohong, habis pahala puasa di hari itu. Jelek.
Yang kedua, al-wal-ghibah, mengumpat. Mengumpat, dan juga yang mendadak mereka untuk mendengar umpatan tersebut. Dua-dua habis pahala puasanya. Nabi SAW bersabda, al-muhtabu wal-mustami'u syarikani fil-ithmi. Orang mengumpat, orang tak ada telinga untuk dengar orang mengumpat, syarikani kongsi fil-ithmi, dosa. Jadi di situ yang kedua ni orang mengumpat batal puasa. Satu kali Ibn Umar jumpa Rasulullah, maka Rasulullah kata, maka jumpa Rasulullah, ada sahabat kata, tu dia kata lah tu, maknanya ada unsur-unsur mengumpat dalam kalangan mereka. Dia berjumpa Ibn Umar, bawa satu bekas, muntahkan. Sahabat kata, muntah apa? Daging. Daging apa? Wahai sahabatnya Rasulullah Ibn Umar, kami dah seminggu tak jumpa daging. Kata Rasulullah pada saya, saya suruh beritahu kepada kamu bahawa sesungguhnya gigi dan mulutmu serta lidahmu penuh dengan daging dan darahku. Maka muntah kan? Sebab muntah semua tuan-tuan. Ya? Kerana orang yang mengumpat ni ibarat makan daging saudaranya sendiri. Hati-hati tuan-tuan. Ya? Jadi jangan mengumpat. Dan selanjutnya, namimah. Namimah ni kita kata atau api lah, suka menaga-naga korang, mengada domba. Nah, jumpa Ustaz Nasir kata Ustaz Hayat tu orang yang nampak dia macam tu, contoh, ya, bahaya pula. Awak yang tak kata, awak kata kawan muda. Nah, Ustaz Hayat dengan semua orang juga. Bila puasa, ada puasa. Nah, Allah. Ya, okey, empat tadi. Yang seterusnya, boleh amin kazibah, iaitu orang yang bersumpah palsu. Sumpah sama ada pun sumpah saja-saja ataupun dalam kot, dalam mahkamah ketika perbicaraan pun habis pahalanya. Wanazaru bisyahwatin, memandang pandangan syahwat, habislah pahala puasa pada hari tersebut. Jadi situ terkandung menjaga telinga mata, menjaga lidah, menjaga telinga. Okey, yang keempat, menjaga tangan kaki. Tuan-tuan, ya, macam mana marah kanak kita handset baru beli RM2,000 Huawei P20 tu, RM5,000 dah, pak jatuh hari pertama datang kita cekok anak dia lempang-lempang, dia bercakap dengan lempang dulu sebelum cakap dengan lidah dia, marah melihat anak tak semayang, tak reto tak ngosak ke benda je, jadi tak reto selalu dan sebab dunia sangat marah, sebab akhirat tak ada pun ada rasa nak marah kalau anak dia buat maksiat, tak pakai tudung, buat keseluruhan lagi, keluar jantan. Tak ada nak marah kita kan? Buat dunia, bam. Nah, kenapa bapa akhirat anak yang tak berapa ni, bam je. Ya? Tapi alam pelihara nak cerita tangan kita dengan cubit lempang anak. Ya? Berzina yang gaib muhsan, yang tidak berkahwin, dia berzina. Ya? Disebab di belakangnya 100 kali, muka haram disentuh. Apa dosa anak kita sehingga lebih teruk daripada penzina, terlempang muka dia lebih teruk daripada penzina. Tapi penzina tadi pun tak boleh usik muka dia. Anak murid kita buat salah sikit, ambil koteks, dah, tolonglah tuan-tuan, hentikan jahatan tangan dan kaki kita ni, ya? Okay, yang kelima, menjaga perut. Hadis Nabi SAW sebut, kam min sa'imin laisa lahu min sawmihi illal ju' wal 'athash. Perangai orang puasa tak ada apa-apa pahala untuk diri dia, kecuali lapar dan dahaga. Kemudian ada hadis lain menerangkan tentang perkara ini. Apa dia maksud? Orang puasa tak dapat pahala, dapatnya lapar dan dahaga. Itu sudah buka puasanya dengan harta yang haram. Contoh harta rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Okey, haram yang kedua, satu haram lidatihi. Benda itu haram, contoh babi, kalipak babi, ya, makan haram. Dia haram, memang benda itu dah haram. Haram yang berwarna musuntik dipanggil haram liqayirihi, haram mendatang. Asal ini karipak ni halal. Contoh, karipak arna. Ya? Tiba-tiba belikan duit rasuah bagi makan anak ini. Itu gaduh ustaz dan ilah anak saya yang berdegi dengan ni, awak bagi makan haram. Nah, maka apa jadi? Buka dengan hati yang haram, maka akhirnya hilang pada puasa pada itu. Yang keenam, okay, bak makan terlalu banyak, buka puasa macam nak balas dendam Tuhan. Sahur pun sama, buka puasa pun sama. Al-mu'minu yakulu fi ma'yin wahidin. Kata Nabi, orang mukmin sejati makan satu perut. Wal-kafiru orang kafir yakulu fi sab'ati am'a'in. Akan tetap orang kafir makannya 7 perut. Jadi Nabi bagikan level kepenuhan. Perut kita ni buat 7. Lepas tu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau rasa-rasa tuan buka puasa tadi, memang habis bersu'eh. Super se'eh, me'eh. Nah, orang nak muntah. Tak pernah sudah bulan makan gitu gaya. Bulan puasa, bulan lapar, yang jadi kenyang pelajar, ya? Maka hilang hikmah puasa pada dirinya. Kita puasa, syarat ada kita
untuk kita menghayati kesusahan orang yang miskin nak makan. Tapi bila kita sahur, sanggup kita makan kedabah 3 pinggan, makan-makan supaya tak lapar hari ini. Kita puasa memang untuk lapar. Supaya hikmah dan kebaikan puasa itu menyerap yang kita hayati akan kelebaran tersebut. Ya? Likulli ba' likulli syai' ba', setiap satu ada pintunya. Wa babul ibadah al-ju'. Pintu bagi segala ibadah itu berlapar. Inna syaitan la yajri min abdi Adam majrad dam. Sebenarnya syaitan itu berjalan tubuh badan Adam untuk perjalanan urat darahnya. Fatayiku majariyahu biljong. Maka kecilkanlah laluan setan itu dengan cara berapa? Maka urat itu jadi kecil, setan pun susah nak lalu. Susah ke nak kacau dia ni. Urat kecil. Ya? Sebab berapa punya pasal urat kecil ke pasal susah nak ganggu. Bila makan, ke perut kembang, urat kembang, langsung pun kembang-kembang. Ya? Yang ketujuh akhir sekali, kata Imam Al-Ghazali, syarat nak jadi puasa khawasul khasas, khawasul khawas, iaitu orang muqarrabin, orang yang digelar orang yang salihin, orang yang muttaqin, maka hendaklah dia itu ada khauf dan wajah. Khauf ni makna takut Tuhan tak terima amalan kita. Buka puasa lah. Kemudian kena hadirkan, sunatkan hadir kata, ya Tuhan, takut amal ibadah yang susah yang saya laksanakan hari ini, kau tak terima. Tak. Di dalam masa yang sama ada rojak. Bukan rojak, rojak ayam kat situ ya. Ini rojak ni maknanya pengharapan. Kena sulamkan ya. Takutlah malam kita tak terima. Dalam masa yang sama, tolong ya Allah, letih saya amal ibadah ini, terimalah Tuhan. Jangan bajet Tuhan wajib terima. Harus saja Tuhan terima amalan kita ya. Jangan kata Tuhan wajib sebab saya dah puasa ni wajib ya. Jangan sampai puasa kita sekadar nak melepaskan yang wajib tapi esok pahala ini tidak ada dengan perkara-perkara maksiat tadi. Jadi ini 7 puasa khawasul khawas syarat dia ya. Yang peringkat yang paling tinggi sekali dipanggil peringkat para anbiya dan juga peringkat orang yang muqarrabin, para awliya dan salihin, kita puasa khawasul khawas. Di mana Allah Ta'ala surah An'am ayat 91, Qulillah thumma tarhum fi khawdihim yal'abun. Maksud, sebutlah Allah, 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 thumma tarhum, kemudian tinggalkan mereka orang-orang dunia, fi khawdihim, dalam tangan pekerjaan mereka, yal'abun, segan terkinja-kinja bermain dengan pekerjaan dunia. Orang ini kerja dengan Allah SWT 4 jam. Meloloskan diri pada makam berisau. Tidak berpegang pada asbab. Hanya berpegang pada musabibul asbab. Orang ini, kalau kata Imam Ghazali nak ahli batin yang lain, kalau dia berfikir nak buka apa ya, buka puasa nanti ini, nak makan apa ya, ah, jom carilah. Terus menambat dosa mereka. Kerana me'yar syar'i, dengan syariat pada mereka luar biasa sensitif. Ini bukan makam kita tuan-tuan. Nak cerita makam orang-orang yang soleh, wali-wali Allah. Mereka ini tidak berpegang pada asbab. Mereka yakin Allah tak ambil rezeki. Maka tiba-tiba saat dan tiga pada waktu imkan, datang waktunya, ada rezeki dia. Tak usaha pun tak apa. Hanya bukan usaha mungkin rezeki, oh takkan bagi rezeki. Itu makam dia. Makam kita bukan begitu. Tuan-tuan yang buat nanti lapar ya? Ini cerita orang sungguh-sungguh. Maka Allah SWT bagi mereka berpuasa khawasul khawas. Maka mereka ini kalau culas mengenai Allah walaupun satu lahzah, satu daqiqah, satu saat lupa Allah Ta'ala, maka termaktub pada mereka dosa. Maka mereka akan ingat Allah, 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 Allah. Ini puasa khawasul khawas. Nah tuan-tuan, tuan-tuan nak yang mana satu? Nak puasa awal, budak tadika ke? Nak upgrade sikit. Tolonglah. Pada tahun ini kita upgrade sikit tuan-tuan ya. Kalau Ismail cakap ya, kalau kita puasanya buka puasa berapa ni? 24. Ah, kalau puasa kita membazir itu memang puasa. Puasa pula. Kalau buka puasa kita jualah yang membazir, kawan saya dia kerja penama kena yang petik sampah tu. Alam Fora, dia kata bulan puasa sampah 3 kali ganda. Itu saya dengar Astro Awani, dia kata bulan puasa sampah 3 kali ganda lebih banyak. Ya, mana orang yang buka puasa kemudian dia buang makanannya. Ini orang yang awal lagi lah menunjukkan ini puasa yang orang-orang yang berhasil awal dan hilang hikmah puasa pada dirinya. InsyaAllah tuan-tuan, subhanallah, apa, usbu'ul qadim minggu depan
kita akan cerita tentang bab nuzul Quran dan Lailatul Qadar pula ya. Minggu depan minggu saja dah. Nanti apa ya? Minta maaf ya, lebih terkurang sekiranya saya terkasar bahasa. Inilah gaya penyampaian saya. Kalau tak kena dengan hati tuan-tuan, saya memerlukan sebelum dari tanda kemaafan atas ketaksiran saya sepanjang saya bagi tadkirah pada malam yang telah barakah ini. Tuan-tuan, burulah setiap malam itu atas redha Allah SWT. Satu malam Allah Ta'ala membebaskan 1,000 orang ditulis nama dari pintu neraka, maka Allah Ta'ala menebus utaqah dan utaqah Ramadan. Oleh ditebuskan dengan kehebatan keberkatan bulan Ramadan, minta Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang disebut sebagai utaqah Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dari itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampai ini? 25. Cantik ya. Antara 20 dan 30? 25. Saya nak efisien dulu ya. Sama ya.